Kejohanan Olahraga Asia 2023, dua pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Khairul Hafiz Jantan masing-masing layak ke separuh akhir acara 100 meter lelaki. Muhammad Azim mengungguli saringan kedua dengan catatan 10.24 saat meninggalkan pencabarnya Lee Hong Kit 10.46 saat dari Hong Kong di tempat kedua dan Ali Anwar Ali Al-Balushi 10.61 saat dari Oman ketiga. Sementara itu, Khairul Hafiz turut menempah slot separuh akhir apabila menduduki tempat keempat pada saringan pertama dengan catatan 10.46 saat sekaligus berada dalam kelompok 24 pelari terbaik. Acara 100 meter wanita pula menyaksikan Zaidatul Husniah Zulkifli turut marah ke separuh akhir selepas melakukan catatan terbaik peribadi 11.56 saat. Ia mengatasi catatan 11.59 saat yang dilakukannya di Weinheim, Jerman pada 2018. Walaupun menamatkan larian di kedudukan keempat pada saringan kedua, Zaidatul layak ke pusingan seterusnya kerana berada dalam kelompok 16 terbaik daripada keseluruhan 19 peserta. Hanya 16 peserta layak ke separuh akhir acara 100 meter wanita.